Pantai Anyar dan Carita di Panenggelang, Banten, Minggu pagi dipadati pengunjung. Warga menikmati hari terakhir libur panjang di pantai bersama keluarga dan kerabat. Pengelola pantai sudah mempersiapkan protokol kesehatan agar para wisatawan aman saat berwisata pantai. Petugas juga selalu meminta agar wisatawan selalu menjaga jarak antar pengunjung. Setiap pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker. Pantai Anyar kan banyak pilihannya, tempat wisatanya, terus pengunjungnya sangat ramai karena kan sudah lama sekali nggak liburan, jadi pengen liburan gitu. Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga menjadi salah satu tujuan wisata di libur panjang akhir pekan. Warga tumpah ruah bermain air di tepi pantai bersama keluarga. Sejumlah petugas dibantu personil TNI Polri terus mengingatkan pengunjung terutama anak-anak agar tidak bermain air terlalu ke tengah karena kondisi ombak yang saat ini cukup tinggi. Petugas gabungan juga membagikan masker secara gratis. Ada 2.000 masker, hand sanitizer, dan kita melakukan edukasi, kampanye kepada masyarakat, pengunjung, bahwa dia harus patuh terhadap gerakan 3M. Sebanyak 2.000 masker dan 100 botol hand sanitizer dibagikan kepada pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di kawasan Parangtritis.